Bu, itu bisa paling cepat berapa ya PCR-nya? 2 jam selesai. Wah, itu sudah mengeluarkan mengakan. 2 jam bisa, Ibu. 2 jam bisa? 2 jam bisa. Bisa ya? Berapa rata-rata bisa 2 jam? Kapan bisa 1 kali masa 94? Dia bisa nunggu di sini sebelum dia pulang. Karena kalau lihat itu, kalau 2 jam dia bisa di sini. Iya, makanya saya juga aku coba cek ya, 2 jam ayo. Ya, Bu. Iya. Iya. Tapi ini harus belajar, mau anaknya luwara nih gini. Aku di Jakarta lo enggak sakit. Ya, siap. Ya. Oh, luar tuh bakal lebur sebetulnya kita bisa sehari bisa 2.000, 4.000 sampai 4.000 bisa. Cuman kita kan ada harus ada materinya, bahannya. Kita sehari rata-rata testing kita antara 1.000 sampai 2.000. Ya, kita sebenarnya kapasitas 4.000 bisa sehari. Ya, cuman kita testingnya itu 1.000 sampai 2.000 karena mengumpulkan orang juga tidak mudah. Meskipun setiap hari selalu ada data untuk yang harus kita testing. Tapi biasanya targetnya 100, yang datang 75. Ada sih pernah juga sampai 100 lebih, cuman jarang sekali Bisa sampai berapa hari hasilnya kalau ke sini? Kita mungkin bisa sampai 2 hari, 3 hari. Ya, 2 hari lah. Tapi kita bisa juga percepat. Tadi yang saya sampaikan, jadi untuk yang alat khusus, karena ini 24 jam. Untuk warga yang misalkan mau pulang ke rumah, warga Surabaya misalkan dia driver. Dia driver, dia habis dari luar kota. Nah, sebaiknya saya mohon, bukan sebaiknya, saya mohon ke sini dulu. Ke sini dulu tes, nah itu kita sudah siapkan alat yang dia bisa paling lama lah 1 jam. 1 jam, 1,5 jam. Nah, bisa ditunggu nanti kalau hasilnya negatif, silakan pulang. Tapi kalau hasilnya positif, saran saya langsung ke asrama haji, isolasi. Nah, di asrama haji itu ada dokternya. Nanti kalau ada komorbidnya, biasanya sama dokter diarahkan ke rumah sakit. Begitu, tapi kalau hanya OTG biasa, itu bisa di asrama haji. Biayanya untuk warga Surabaya gratis. Untuk warga luar kota, Rp120.000. Syaratnya bawa apa aja, Bu? Apa? Syaratnya bawa apa aja? Ya, sebetulnya kita punya alat sih untuk deteksi dia warga Surabaya apa bukan. Tapi kalau misalkan kayak hotel ya, dia ada tamu, dia lebih dari luar kota, dia lebih dari 5 orang. Saya usahakan kita bisa diundang gitu. Kita bisa diundang untuk lakukan swab gitu. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan, jangan sampai, lebih baik mencegah lah dibandingkan kita mengobati. Karena kalau mengobati biayanya sangat besar sekali. Thank you.
Jawa Tengah. Betul. Hahaha.